Assalamualaikum, Rocky. Iya, Om. Rocky, Om mau minta tolong sama kamu. Tadi Om dapat kabar kalau Reva dicegat sama berandalan motor. Di apa itu? Lapangan Mawar. Kamu bisa nggak pergi ke sana nolongin Reva? Lindungin Reva, jagain Reva. Please. Siap, saya segera ke sana, Om. Makasih ya, Rocky. Sama-sama, Om. Emang nggak tahu malu tuh anak Godzilla. Berani sama perempuan. Tan. Gua telepon Rio ya. Gua yakin Rio pasti senang dengar kabar ini. Kita bawa kemana? Apa aja. Kenapa? Yo. Ini kita lagi kepung Reva. Enaknya kita bawa kemana Reva? Biar bisa dapat mancing boy datang. Bagus. Jangan dibawa kemana-mana. Lo di mana sekarang? Biar gue samperin ke sana. Di lapangan Mawar. Oke, oke. Ingat ya, jangan bawa Reva kemana-mana. Biar gue ketemu boy di sana. Oke, yuk. Baru pemandangan yang indah dilihat teh. Pengen banget gue turun dan ngajar si boy. Sayang, kaki gue belum sembuh. Ref, mendingan kamu pergi sekarang. Enggak boy. Mendingan kita lawan mereka barengan aja. Supaya lebih cepet juga, aku takut kamu kenapa-napa. Mendingan kamu pergi sekarang, nanti aku susul. Yaudah. Dan boy.
Karaoke, insya Allah. Aku cuma takut kenapa-napa karaoke atau enggak, Boy. Enggak apa-apa. Kamu pulang aja sekarang, ya. Udah malam. Biar ini jadi urusan aku. Di mana tempatnya? Di lapangan Mawar, Kak. Lapangan Mawar. Oke. Aduh, kayak gue tetap harus minta bantuan deh. Sama Haikal. Halo, Kal. Kal, tolongin dong. Ini jadi Boy lagi dikeroyok sama anak Godzilla. Sebagian sih kayak ada anak serigala juga deh. Soalnya mukanya masih sama, familiar gitu deh. Lo bisa gak tolong bantuin Boy sekarang juga? Ini Kal, ini masih sekitar deket rumah gue juga di lapangan Mawar ya. Cepetan nih Kal ya. Ya udah, sekarang juga gue kesana. Gue kabarin anak-anak aja yang lain. Lu sabar ya. Oke, okay, thank you Kal. Bang Rocky! Bang Rocky? Ngapain dia bantuin gue? Wah, bang, gue bener-bener kacau sekarang.